Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Bagaimana adaptasi kamu selama di Persikabo sejak kapan? Senang sekali ya, bergabung dengan Persikabo. Sudah mulai latihan berapa hari. Insyaallah kita main hari Minggu. Saya siap untuk main ya, kasih ya maksimal untuk tim. Sejauh ini adaptasi dengan teman-teman bagaimana? Mungkin tidak ada masalah karena saya tahu banyak pemain di sini dan ya, sudah pernah melawan Persikabo juga ya, ada ya teman-teman di tim juga tidak ada ya, bermasalah untuk beradaptasi itu. Lalu nanti bagaimana kamu alasan bergabung Persikabo? Apakah karena Persik connection nih? Kalau lagi ada yang dekat Cianjur? Iya, iya, iya. Ya, alhamdulillah, aku senang sekali juga itu ya, seperti Persik connection ya. Ya, sama Coach Janur, sama Abdurrahman ada juga di sini. Semoga tahun ini juga kita kasih yang terbaik dan bangkit insya Allah ya. Lalu ini kan menjadi tahun ke-12 kamu berkarir di Indonesia. Ya. Apa sih misalnya alasan kamu betah di Indonesia? Ya, saya senang sekali apa ya, aku betah di Indonesia. Ya, Indonesia seperti negara yang kedua saya karena saya sudah mulai dari tahun 2012 sampai sekarang saya masih aktif, alhamdulillah. Ya, mungkin saya ada rezeki di Indonesia ini. Ya, saya suka main di Indonesia. Oke, lalu nanti melihat persaingan di Liga 2 ini, kamu melihatnya bagaimana dan target dan harapan kamu ke depan? Target ya itu ya kita ikut targetnya tim insyaallah. Semoga kalau kita kasih maksimal insyaallah mudah-mudahan kita bisa ya, lolos insyaallah. Ya dan ya masuk Persikabo di Liga 1 insyaallah. Semoga ya ada rezeki banyak insyaallah. Kembali bersama Coach Janur, sosok Coach Janur seperti apa sih di masa? Coach Janur ya dia pelatih bagus dan pelatih baik juga. Ya saya sukanya dia karena dia tidak suka bola-bola apa ya long ball atau apa. Dia suka bola pendek-pendek dan kombinasi dan strategi bagus juga itu ya. Lalu mungkin ada pesan gak sih buat masyarakat Bogor khususnya buat fans Persikabo? Ya buat fans dukung kita insyaallah biar kita bisa semangat dan ya apa kasih senang untuk supporter juga insyaallah ya. Oke. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.